tahun 2020 terdapat 39.000 jamaah calon haji yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Haji Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati, Majalengka. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan Kementerian Agama harus segera melengkapi kebutuhan sarana-prasarana para jamaah calon haji tersebut. Menghadapi kesiapan pelaksanaan haji tahun 2020, Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH menggelar diseminasi pengawasan keuangan haji operasional dan sustainabilitas. Untuk keberangkatan tahun ini diperkirakan mencapai 39.000 lebih calon haji yang terdiri dari 89 kloter di wilayah Jawa Barat. Yang nantinya akan diberangkatkan melalui embarkasi Haji Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Majalengka. Dari jumlah biaya haji sebesar Rp70 juta, untuk ongkos naik haji tahun ini mengalami penurunan menjadi Rp35.200.000. Sementara untuk kekurangan biaya haji dipenuhi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, dan dana tersebut merupakan hasil dari pengelolaan dana uang haji di tahun 2019. BPKH sendiri mendapat keuntungan lebih dari Rp30 triliun dan akan digunakan untuk penambahan biaya haji. Biaya haji sudah diketok 35,2 juta. Itu tanpa ada pengurangan kualitas pelayanan. Ini perjuangan kami di DPR bersama pemerintah sehingga tidak ada kenaikan. Tapi kami memberi catatan, yang pertama masyarakat yang berangkat harus tahu bahwa dana yang 35,2 juta itu sebenarnya dana aslinya sekitar 70 juta. Tapi itu dibiayai lewat nilai manfaat yang diberikan dari BPKH sekitar 51%. Jadi itu sebenarnya ada dana yang dimanfaatkan dari keuangan haji yang dikelola BPKH. Dan kami dari pengelola keuangan haji terus bekerja keras ya, untuk optimal supaya dapat uang kan, karena kami harus bekerja. Biaya yang dibayar oleh jemaah kan 35 yang ditetapkan oleh pemerintah, padahal total biaya haji kan 70 juta. Berarti kan ada kekurangannya 35 juta. Kekurangannya itu ternyata cukup dari hasil pengelolaan keuangan untuk 1 tahun itu mencapai 7,2 triliun. Itu 80% dipakai untuk nombokin tadi 35 juta per jemaah. Dan kemudian sisanya masuk kepada virtual account calon jemaah yang belum berangkat. Karena mulai tahun kemarin, setiap jemaah juga mendapat hak di virtual account-nya. Sehingga bertambah-bertambah ketika dia berangkat nanti, sisa tidak banyak yang ditambahkan lagi. Ini untuk menjaga situasinya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata. Tapi sekarang malah...